Halo Auto Lovers. Layaknya sebuah tren, deretan mobil di China kini memasang stiker Carrera Fleetic Decals. Aksesoris tersebut, jika terkena sorotan cahaya, akan menampilkan gambar yang membuat merinding. Seperti yang diketahui sebelumnya, banyak mobil keluaran terbaru dilengkapi dengan fitur pencahayaan mutakhir bernama Automatic Headbeam (AHB) atau yang sering disebut lampu jauh otomatis. Jadi pengendara bisa memperoleh penerangan tinggi secara otomatis saat kondisi jalan sekitar minim pencahayaan. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Tapi sayangnya, fitur tersebut bisa membahayakan keselamatan pengendara lainnya jika digunakan secara terus-menerus. Lampu jauh otomatis ternyata dapat mengganggu pandangan dan konsentrasi pengendara mobil lainnya sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dikutip dari The Saying Your Tours, meski banyak pemobil yang memasang screen reflective decals, sebenarnya kepolisian Beijing telah melarang aktivitas tersebut, tapi pengendara tetap cuek dan mempertahankan stiker menyeramkan di mobilnya. Sementara itu, kepolisian daerah Shandong akan memberikan denda Rp211.000 untuk pemobil yang memasang stiker Scary Reflective Decals. Sekedar informasi, untuk harga aksesoris Scary Reflective Decals di pasaran Cina dibanderol dengan harga Rp42.000 hingga Rp253.000. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.